Banyak orang yang kurang memperhatikan kesehatannya sendiri dengan alasan kesibukan. Padahal, kurangnya aktivitas olahraga dan makan makanan bergizi dapat menyebabkan berbagai macam penyakit. Khususnya penyakit kardiovaskular atau gangguan pada jantung dan pembuluh darah seperti penyakit jantung koroner, hipertensi, stroke, penyakit vaskular periferal, serta gagal jantung kongestif. Penyakit kardiovaskular merupakan penyebab kematian terbesar di dunia. Sebanyak 17,3 juta jiwa meninggal setiap tahunnya, disusul oleh penyakit malaria, HIV/AIDS, dan tuberkulosis, yaitu 3,86 juta jiwa. Penyakit ini tentu saja bisa dicegah dengan lebih banyak beraktivitas mulai dari hal kecil, seperti memilih melewati tangga, bermain dengan anak Anda di luar rumah, dan berjalan dari halte bis menuju perumahannya. Sayangi jantung Anda agar bisa selalu menghabiskan waktu bersama orang-orang tersayang dalam keadaan sehat. Pesan ini disampaikan oleh Sekolah Tinggi Multimedia Yogyakarta.